Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bobo Project Review. Dan di video kali ini gue kedatangan salah satu produk dari Lazadut. Nah, ini kita nggak tahu ini adalah speaker aktif, teman-teman. Ini speaker Bluetooth yang gue dapat dengan harga yang sangat-sangat terjangkau banget di kantong kita, teman-teman. Yaitu cuma 24.000 sekarang. Cuman 24.000 saja ya gue dapetin. Ini produk dari harga 99.000 gue dapetin dengan diskon yang sangat-sangat fantastik, 72% diskonnya, jadi 21.000 ya kita dapetin speaker aktif ini. Ya, gimana sih? Apa sih isi yang ada di dalam produk ini? Kita mari kita unboxing sekarang juga, teman-teman. Oke, ini produk ini baru saja datang, teman-teman. Gua beli di Lazadut. Itu parah banget harganya. Gak masuk akal. Jadi, kita mau coba ngetes speaker aktif ini, teman-teman. Oke, ya sekarang kita unboxing aja. Ini produknya baru saja nyampe. Kita langsung buka ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia produknya, teman-teman. Kita bisa langsung lihat, teman-teman, produknya warna merah. Tapi gue pesan ini warna hitam ya. Speaker aktif ini ada berbagai macam warna, teman-teman. Nah, teman-teman, ini aku pesannya warna hitam. Mudah-mudahan sesuai dan hasilnya bagus banget. Ini wireless speaker, teman-teman. Mereknya Tablet Pro MG2 wireless speaker, teman-teman. Gue dapetin dengan harga sangat-sangat terjangkau, 24.000 saja. Ini bisa untuk apa aja? Ini bisa kita gunakan untuk monitor, untuk PC, tab, handphone, laptop, pokoknya yang berbau dengan wireless kita bisa gunakan ini. Ini tipe-tipe warnanya, teman-teman ya. Ini ada hitam, merah, hijau, abu-abu dan biru. Nah, kalau dari segi ini dia ada tombol on off-nya. DC-nya itu 5 volt, TF ini USB, ini untuk memory card ya. Ini mode switch-nya, teman-teman. Kalian bisa cek. Kita langsung unboxing aja, teman-teman. Apa aja sih yang ada produk di dalam ini? Harganya tuh sangat-sangat murah banget. Iya, ini dia, teman-teman. Nah, iya, ini dia produknya. Oke, kita cuma dikasih dua ini, teman-teman. Ini untuk casannya. Dan ini speakernya, teman-teman. Wih, keren banget, teman-teman. Ringan banget, keren, asik. Speakernya cuma sebesar ini, teman-teman. Bisa cuma kita genggam sebesar ini. Nah, kalian bisa genggam. Ini portable banget, bisa kalian bawa untuk kalian kalau ada kerjaan atau kalian suntuk, bisa portable ya, teman-teman. Kita mau coba ini speakernya, bisa kita gunakan langsung apa tidak ya, apakah sudah dicas atau belum. Oke, mari itu kita gunakan. Ini tombol-tombolnya, teman-teman. Ini tombol menu atau apa nih, aku nggak tahu nih. Tombol kayaknya tombol tambah, tombol minus untuk mengurangi volume, teman-teman. Ini untuk genser kayaknya. Oke, mari aja kita coba langsung bluetooth ini ya, speakernya. Langsung hidup, teman-teman. Widih, keren suaranya, teman-teman. Bluetooth mode. Bluetooth mode. Oke, langsung aja kita coba, teman-teman. Mana kita pakaikan bluetoothnya ya. Oke. Sini juga dia udah dikasih genggam pegangan gitu ya, teman-teman ya. Untuk gantungan ke tangan ya, biar nggak ketinggal ya. Kita langsung coba ya, teman-teman. Mana kita kasih bluetooth. Ini bluetoothnya langsung dari tadi. Kita langsung coba bluetoothnya. Oh, ini dia. Widih, suaranya keren banget, teman-teman. Langsung aktif, teman-teman. Kita coba langsung review ya, audionya seperti apa sih suaranya, apakah sangat-sangat bass. Katanya tuh bass banget, teman-teman. Udah kayak diangkut-angkut ya, bassnya kencang banget tuh. Udang-udung, udang-udung. Mari kita coba, ini gue coba ambil beberapa sound yang udah gue download dari YouTube. Oh, ini geser ya, untuk geser ya. Oke. Play, ini tombol play gitu, teman-teman, bisa tekan stop ya. Tombol play, ini stop, ini stop. Nah, ini play lagi. Ini untuk geser ya, geser audionya gitu, teman-teman. Wih, ini speaker ringan banget, teman-teman. Sumpah ini ringan banget dan suaranya kalian bisa dengar. Kalian bisa dengar suaranya. Pokoknya speaker ini sangat rekomend banget buat teman-teman yang pingin mencari speaker sangat murah wireless bluetooth. Kalian bisa langsung aja kunjungin Lazadut. Oke, cukup sekian review gua dari speaker ini.
Speaker sangat murah dan terjangkau, gue rekomend banget buat teman-teman. Oke. Yes. Asik ya suaranya. Besar. Ini gue fullin volume teman-teman. Besar banget suaranya. Ngebas. Asik, asik gila. Jempolnya dong, jempolnya. Oke teman-teman, cukup sekian review gue dari Bluetooth speaker ini. Teman-teman, jika kalian suka dan tertarik, kalian bisa nanti dapatin dengan harga sekarang masih turun, harganya 24.000 teman-teman, buruan dipesan di Lazadut. Pokoknya ini sangat-sangat rekomend banget buat kalian yang suka motret pre-wedding. Jadi kalian bisa bawa speaker ini ke mana-mana. Ini suaranya sangat-sangat bagus, sangat-sangat ngebas dan mantap jiwa pokoknya. Jangan lupa di share videonya jika kalian suka, jangan lupa di like jika kalian tertarik dengan speaker ini, buruan dibeli. Dan jangan lupa di share juga video gua. Cukup sekian video dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check it out.